saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh pendukung-pendukung Prabowo Gibran. Terima kasih atas dukunganmu. Saudara-saudara sekalian, sebentar lagi kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Kita harus menentukan pilihan untuk masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan masa depan cucu-cucu kita. Prabowo Gibran dan Koalisi Indonesia Maju berjuang untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kami berjuang untuk membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami akan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh presiden-presiden sebelum ini. Kita berterima kasih kepada semua presiden yang telah bekerja untuk rakyat Indonesia. Kita berterima kasih kepada semua pejuang, semua patriot. Kita berterima kasih kepada Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, kepada semua pejuang, semua pahlawan yang telah membangun bangsa ini, memimpin bangsa kita, membawa kita keluar dari penjajahan. Saudara-saudara, kita berterima kasih kepada Presiden Soeharto. Kita berterima kasih ke Presiden B.J. Habibie. Kita berterima kasih kepada Presiden Abdurrahman Wahid. Kita berterima kasih ke Presiden Megawati. Kita berterima kasih ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan kita juga berterima kasih ke Presiden Joko Widodo, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bukan besar wilayah saja, bukan besar penduduk saja, tapi besar hati kita, besar jiwa kita, besar akhlak kita. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawan-pahlawannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pemimpin-pemimpinnya. Mari kita menjadi bangsa yang besar. Mari kita hormati pemimpin-pemimpin kita. Jangan jadi bangsa yang kerdil. Jangan mau diadu domba terus oleh bangsa-bangsa asing. Jangan mau kita dibohongi terus. Kita harus menjadi negara yang hebat, negara yang makmur. Dan karena itu, kita harus menjaga kerukunan. Kita harus menjaga persatuan. Kita harus menjaga suasana kerjasama, saling membantu, saling mendukung. Yang kuat mengangkat yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, yang pintar mengajar orang yang belum pintar. Baru Indonesia akan menjadi negara hebat, saudara-saudara sekalian.